Halo guys, welcome back to my channel Darius JSD bersama dengan saya Darius. Oke, pada video kali ini video berkaitan dengan vlogging, daily vlogging sih ya. Saya pergi ambil barang saya, barang yang saya beli dari Shopee, dan saya alamatkan ke satu tempat, kemudian saya kena pergi ke tempat itu untuk ambil barang saya lah. So, saya akan buat unboxing video untuk barang yang saya baru beli inilah. Alright guys, check it out. Oke, sampai sudah. Saya mau pergi ambil saya punya barang dulu. Sudah pakai mask. Ya, ini dia barang yang ditunggu-tunggu selama ini. Ada sudah. Alright. Baiklah, sekarang saya akan buka bungkusan ini dan kita akan lihat bersama-sama apakah barang yang ada di dalam bungkusan ini. Cuma kali ini berbeza daripada yang selalunya lah. Saya selalu buat unboxing di dalam bilik studio saya. So sekarang nih saya buat di luar. Ini dia. Nampak sudah dekat sini tulisan Canon SX740HS. Nah, ini menunjukkan ini adalah kamera Canon yang baru saya beli daripada Shopee. Nanti saya akan bagi description atau link untuk rujukan kamu bila kamu teringin membeli kamera ini lah. Saya beli ini minggu lepas lah, so dia sampai dalam minggu ini lah, lebih kurang dalam 5 hari lah dia hantar. Dia bagi di sini ada satu pouch untuk simpan kamera dengan kamera dan kamera sekali lah, kotak kamera kecil ya kotak dia. Tapi disertakan memory card free bersize 32 GB. Packaging dia oke juga, tidak rusak, tidak celah balar, selamat. Dan di dalam dia pun lengkap lah begini. Dia tidak rusak apa, dia tidak sebarang kerusakan yang teruk. Mungkin kotak dia sejelah ada kemek-kemek sedikit, tapi dia tidak rusak lah, tidak efek di dalam lah. Warranty dari berakinan yang ni, ada dua kertas ni, tali untuk kamera, manual, kabel, ada charger untuk bateri satu. Aha, kamera SX740 Canon HS. Nice. So kita akan guna kamera ini, kita akan try kamera ini. So mula-mula kita masukkan dulu bateri lah. Kita masukkan dia punya memory card dulu. Oke, macam mana kita gunakan ini, kita on dulu, lihat. Ya, berfungsi dengan baik dan betul lah. So sekarang kita akan buat try quick vlogging menggunakan kamera nih. Oke, ini adalah percobaan pertama saya menggunakan kamera baru ini dan inilah hasil dia, view dia, grafik dia. Satu yang saya impress ataupun tertarik dengan kamera ini, dia boleh zoom 40 kali optical zoom. So kita akan try 40 kali optical zoom tuh sejauh mana. Oke, jom. Oke, sebentar tadi kita sudah try untuk try optical zoom ya. So kita akan try untuk macam mana kalau kita vlogging menggunakan ini. Kamera ini saya rasa sangat membantu lah. Dia ringan, tidak berat, dan sekarang ini saya tengah berjalan dan berangin lah kawasan ini. Mungkin suara daripada kamera ini pun ada kuat bunyi dia mungkin. Kita tidak tahu, sebab ini adalah pertama kali saya menggunakan kamera ini untuk vlogging. Dan mungkin suara dia pun semua nih
saya pun tidak pernah dengar lagi suara dia kalau menggunakan kamera ini, saya belum try lagi. So kita akan dengar bila saya sudah edit lah, sama ada jelaskah ataupun atau boleh dengar bunyi angin yang sedang bertiup di sini. Bagi pendapat saya, bila kita guna kamera ini atau kita beli kamera ini, masih lagi apa orang cakap, masih lagi berbaloi di tahun 2021 ini, tidak semestinya kita gunakan DSLR ataupun kamera yang lebih mahal, lebih canggih kah. Ini pun saya rasa memadai sudah, harga mampu milik dan sesuai juga untuk kita bawa pergi travel. So dia compact, dia kecil saja, point and shoot. Dengan kebolehan dia juga, kita boleh gunakan buat ambil gambar yang lebih detail, lebih cantik dan lebih berbaloi lah, dan memang cantik lah, puas hati. So saya akan coba lagi ambil gambar menggunakan kamera saya ini. Kita akan tengok macam mana hasilnya lah. So guys, ini sajalah video untuk kali ini. Quick review, quick unboxing untuk barang baru saya ini, permainan baru saya ini, dan harap boleh membantu kepada anda yang teringin untuk membeli kamera baru ataupun tercari-cari apa kamera yang sesuai untuk kamu gunakan sebagai vlogging kah, ataupun apa-apa juga kegunaan kamu. So ini pun saya boleh suggestkan kepada anda, kamera mampu milik. Okay guys, thank you for watching. Kita akan berjumpa lagi di video akan datang, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Darius JSD. Sehingga bertemu lagi, check it out!